Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bro dan sis. Jadi malam ini kami membuat video martabak pesir di pasar malam legendaris di Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dengan Bapak siapa ya? Bapak Jasir panggilan? Anjas. Bapak Anjas. Jadi Bapak Anjas sudah berapa lama jualan di sini, Pak? Sudah 32 tahun. 32 tahun, teman-teman. Ya. Sekarang ditemani dengan Anda, Pak, ya. Insya Allah, sekarang Pak Anjas akan membuat martabak Mesir. Pertama, 2 butir telur. 3 butir telur, Pak, ya. 3 butir telur. Iya. Dimasukkan ke gelas plastik. Dicampur dengan ini apa, Pak? Ajinomoto. Ajinomoto. Berikutnya cabai, ini cabai rawit. Cabai rawit. Cabai hijau. Ini bawang bombay. Bawang bombay. Ini bawang perai. Bawang perai. Dengan ini daun sup seledri. Daun seledri. Dicampur dengan dikocok, Pak, ya. Sudah berapa lama, Pak, jualan martabak Mesir? 32 tahun. Di sini, Pak, ya? Iya. Bapak aslinya orang mana? Orang Bukit Tinggi. Oh, iya. Ini adik namanya siapa? Saya Deni, Pak. Adik Deni, ya? Anak Bapak, ya? Iya. Alhamdulillah. Setelah dikocok, masuk daging. Dimasukkan daging rendang. Rendang daging. Ini daging apa, Pak? Daging sapi. Daging sapi. Oke. Okay. Dikocok lagi, teman-teman. Ini 3 butir telur. Untuk berapa? Untuk tiga martabak Mesir. Jadi alhamdulillah malam ini teman-teman kita dapat mengendorse martabak Mesir Bapak Anjas. Iya. Sekarang Pak Anjas sedang membuat kulit martabak Mesir dengan menggunakan adonan tepung, Pak, ya. Setelah itu dicampurkan dengan isi yang terdiri dari 3 butir telur, sayuran dengan kari daging, Pak, ya. Selanjutnya martabak pesir ini digoreng dengan menggunakan api kecil. Ditambahkan dengan blue band. Ya, jadi martabak pesir Pak Anjas tidak menggunakan minyak goreng tapi menggunakan blue band. Masih membuat martabak mesir kedua. Setelah dibungkus dengan adonan tepung, selanjutnya digoreng dengan menggunakan blue band. Ini aromanya keluar, teman-teman. Aromanya wangi, menimbulkan semangat, ya, selera makan. Selanjutnya martabak mesir ketiga. Ini teman-teman, ini 2 martabak mesir yang sudah jadi pesanan kami. Ini, Pak, menggunakan nanti kuahnya kuah kecap. Dicampur sama gula merah. Dicampur dengan gula merah. Ada bawang besar, Pak, ya. Ada cabai. Cabai, tomat. Tomat. Dibagi dengan 3 potongan menjadi 12 potongan. Ini dibungkus. Ini kami pesan 2 bungkus, teman-teman. Harganya berapa? Rp17.000. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini harga kaki 5, rasa bintang 5. Ini kuah acar untuk topping martabak besirnya, ya. Ini baunya sangat wangi, teman-teman, membuat semangat kita untuk makan. Luar biasa. Jadi teman-teman, demikian video kami martabak besir dengan harga Rp17.000. Terima kasih Bapak Anjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah teman-teman, saya Dr. Haji Adi Kristiawan
dari Pasar Malam di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Riau.